Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya, Abang Nizam. Hari ini, kita akan membaca novel Komsas Tingkatan 4 bertajuk Jendela Menghadap Jalan. Berdasarkan gambar pada buku ini, anda rasa apakah isi kandungan novel ini? Ha, susah nak bayangkan? Apa kata kita baca saja novel ini untuk memahami inti pentingnya? Novel Jendela Menghadap Jalan karangan Ruhaini Mak Darin ini mengisahkan sifat cekal dan keberanian Lily, seorang remaja berusia 17 tahun menempuh pelbagai masalah sosial dan kemasyarakatan yang berlaku sepanjang cuti persekolahannya di Kampung Sentosa. Cerita ini bermula dengan Lily yang mengalami konflik dalaman kerana dipaksa menghabiskan cuti sekolahnya di Dungun, Terengganu bersama nenek dan datuknya. Lily pada mulanya tidak mahu pergi kerana dia nak meluangkan masa cuti sekolahnya bersama teman-teman sekelas. Mesti kamu semua yang berumur 16 tahun ni mengangguk kepala kan? Faham kan? Perasaan Lily tu macam sama je, betul tak? Akhirnya, Lily bersetuju juga untuk pergi ke Terengganu semata-mata untuk menggembirakan hati ibunya. Bagus juga tu kan? Jadi, berangkatlah Lily ke Terengganu. Ha, semasa di kampung, Datuk Lily selalu menceritakan cara-cara menyembuhkan penyakit secara tradisional. Lihat perenggan akhir pada halaman 33. Memang dalam soal ini, Datuk boleh disebut pakar, macam doktor. Dia jenis manusia yang bijak memanfaatkan bahan sedia ada atau bahan percuma menjadi bahan kegunaan untuk kesihatan dan kecantikan. Misalnya, hampas kopi boleh dijadikan lotion tangan. Hampas teh untuk menjegahkan mata. Ubi kayu bagi menghilangkan buasir. Lobak pula bagi melancarkan air kencing dan mengurangkan sakit kepala. Biji mangga dijadikan tepung untuk masakan. Kulit mangga yang dikeringkan untuk membantu melancarkan pengaliran darah ketika datang haid. Hebat betul lah. Macam-macam dia tahu. Saya baca ni pun, saya dapat mempelajari sesuatu tau. Okey, kita kembali kepada novel kita. Di kampung, Lily berkenalan dengan Daniel, seorang yang berbangsa Cina. Ayah Daniel sakit dan Datuk memberinya ubat tradisi. Tetapi Daniel ingin mencuba cara lain. Datuk agak terkilan dengan Daniel yang seolah-olah mempertikaikan kemampuan ubat-ubatan tradisional. Tetapi rupa-rupanya ada masalah yang lebih besar menunggu. Perkara menjadi rumit apabila Datuk Lily berhadapan dengan kekecohan yang berlaku di surau kerana kehadiran pemaju perumahan dari Pekan. Pada halaman 56, orang kampung bernama Sahak datang ke rumah nenek dan Datuk Lily. Orang kampung menganggap bahawa Sugi, abang kepada Daniel, adalah orang yang bertanggungjawab dan bersubahat dengan pemaju dalam proses pembelian tanah orang kampung. Di samping itu, penduduk kampung tidak bersepakat dalam isu kubah surau. Mereka tidak dapat bersetuju sama ada untuk memasang kubah pada bumbung surau usang atau pada bumbung masjid yang belum dibina di kampung itu. Macam-macam kan? Kaum lelaki yang tua seperti Datuk tidak kisah sama ada kubah itu dipasang pada bumbung surau atau masjid. Tapi kaum lelaki muda seperti Abang Rashid, Abang Saudara Lily, menginginkan sebuah masjid baru terbina di kampung itu. Mereka mahu melihat pembangunan. Datuk memberitahu Lily bahawa rancangan pembangunan di kampung tidak semudah yang difikirkan. Ini meruzingkan Lily. Tetapi nampaknya, banyak lagi perkara yang rumit di kampung ini. Seperti kedua-dua anak lelaki Cik Ejah, Rafiq dan Haziq, yang sentiasa mewujudkan masalah untuk penduduk kampung. Mereka sentiasa mencuri barang dan banyak perkara yang lain. Pada suatu hari, Rafiq, anak Cik Jah, dengan secara spontan menjadikan Lily sebagai orang tahanan dan mengugut untuk mencederakan Lily semasa dikejar orang kampung. Lily pitam apabila semua ini berlaku. Rafiq dalam keadaan yang terdesak sekarang. Jika dia ditangkap, dia akan dipenjarakan. Jadi, dia pun mengambil Lily sebagai tahanan. Lily akhirnya selamat tetapi risau dengan Cik Jah. Datuknya pula dituduh tidak mengheret kedua budak lelaki itu ke penjara. Di sini, novel ini membawa topik berat iaitu keganasan rumah tangga yang berlaku di rumah Cik Jah. Walaupun Datuk dimarahi orang kampung, Datuk menasihati Lily. Isu ini sangat penting untuk kita sebagai masyarakat prihatin untuk sentiasa mengawasi kerana seperti dalam novel ini, ia memberi kesan yang negatif kepada anak-anak dan boleh memusnahkan keluarga. Uish, tak patut jadi macam ni. Tak patut, tak patut, tak patut. Pada peringkat klimaks novel ini,
Cik Ejah akhirnya bersetuju suaminya dibawa ke muka pengadilan. Dan apa pula yang berlaku dengan kisah penjualan tanah yang membuatkan Datuk Lily sedih? Pada peringkat peleraian, Rashid, abang saudara Lily, memaklumkan bahawa Sugi tidak bersubahat dengan wakil pemaju perumahan yang memujuk orang kampung untuk menjual tanah mereka. Dan Datuk juga yang dituduh memang tidak bersalah. Cuba lihat halaman 244. Dan apa yang berlaku dengan keputusan kubah? Akhirnya, kesemua penduduk kampung bersetuju untuk membina masjid baru. Lily dan Daniel berasa gembira kerana suara mereka didengari oleh orang dewasa di kampung. Dan mereka dapat membantu orang kampung. Apabila ibu Lily datang ke kampung untuk membawanya pulang ke Kuala Lumpur, Lily berasa sedih. Mungkin gambar di hadapan buku ialah Lily merenung kepada kampung yang disayanginya. Apa yang disangka akan membosankan sebenarnya telah menjadi satu memori yang istimewa baginya. Boleh lihat di halaman 258. Paling bermakna daripada semua kebahagiaan yang sedang ku kecapi ialah kulihat ibu berbual-bual mesra dengan Datuk. Jadi, apakah pandangan anda semua tentang cerita tersebut? Kadang-kadang, apa yang kita rasa remeh atau malas untuk melakukan boleh mengundang satu pengalaman yang manis. Apa mungkin akan berlaku jika Lily tidak ke Dungun? Mungkin dia tidak bertemu dengan Daniel dan membantu orang kampung. Jadi, semua yang berlaku ada kebaikannya. Kita akan kembali sebentar lagi. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya, Abang Nizam. Hari ini, kita sedang membincangkan novel Jendela Menghadap Jalan, karya Ruhaini Mat Darin. Novel ini bukan sekadar cerita kosong, malah penuh dengan penggunaan perkataan bermakna dan kosakata yang mampu menambah perbendaharaan kita semua. Okey, baiklah. Apa kata kita uji minda semua pada hari ini dan menelusi perkataan-perkataan yang terdapat dalam novel ini? Yang pertama, prasarana, yang bermaksud keseluruhan kemudahan dan perkhidmatan asas yang terdapat seperti di stesen bas, stesen teksi, kan, stesen kereta api, itu prasarana lah tu, semua sekali itu. Contoh ayat, prasarana yang lengkap diperlukan oleh penduduk kampung supaya mereka dapat menjalani hidup yang selesa. Perkataan yang kedua, tercicir. Tercicir mempunyai lebih daripada satu maksud. Tercicir boleh bermaksud ketinggalan. Tetapi dalam cerita ini, tercicir bermaksud hilang. Contoh ayat, saya tercicir duit sebanyak RM50 apabila ke pasar tadi. Duit saya tu. Kalau siapa-siapa jumpa, boleh beritahu saya. Saya nak duit tu. Dan seterusnya, sayup-sayup. Pendengaran atau penglihatan yang kurang jelas. Yang bayam, sawi, itu sayur. Lain ya. Ini sayup-sayup. Beza tu. Contoh ayat. Sayup-sayup kedengaran suara kawan memanggil saya sebab hujan lebat. So tak dengar. Bila tak dengar, dengar lebih kurang je. Itu sayup-sayup lah tu. Seterusnya, tasbih. Rantai yang diperbuat daripada manik yang digunakan semasa berdoa. Yang ini saya selalu pakai. Sambil berzikir, sambil berwirid. Contoh ayat, nenek menggunakan tasbihnya sewaktu berzikir. Seterusnya, bertengkar atau bermaksud pertikaian atau perbalahan. Yang ini selalu saya dengan kakak saya lah. Bertengkar je kan. Pantang jumpa, bertengkar. Contoh ayat, Ali dan John seringkali bertengkar kerana berlainan pendapat. Maybe yang bertengkar ni John Cena lah kot. Dan seterusnya, karut. Sesuatu yang tidak benar. Ngarutlah. Biasa orang cakap lah. Karutlah. Yang tidak benar. Contoh ayat. Nenek saya sering mempercayai perbualan karut kawan-kawannya. Nenek ni main percaya je. Tak boleh nenek. Kaji yang selidik dulu ya. Dan yang terakhir, membantah. Yang bermaksud menentang atau melawan. Yang ni saya masa kecil dulu selalu buat. Asal mak cakap je, bantah. Asal bapak cakap je, bantah. Pang kena. Contoh ayat. Perkahwinan Ali dan Susan dibantah oleh keluarga mereka atas dasar kelainan bangsa dan agama. Okey, nanti boleh cuba menggunakan perkataan-perkataan baru ini bila anda tulis karangan atau berborak dengan rakan-rakan. Kita berehat seketika. Selamat
kembali ke Mari Bercerita bersama saya, Abang Nizam. Hari ini kita akan mengupas novel Komsas tingkatan 4 bertajuk Jendela Menghadap Jalan. Jadi, apakah yang membuat sebuah cerita itu menarik? Cuba anda ambil 5 saat untuk berfikir. Watak, betul. Watak amat penting dalam sebuah cerita kerana sama ada cerita itu menarik atau tidak ditentukan oleh wataknya. Renungkan tentang kehidupan kita. Sudah tentu ada watak-watak yang mewarnai setiap perjalanan cerita kita. Dalam novel ini, ada banyak watak yang mempunyai perwatakan yang berbeza. Tetapi untuk hari ini, kita akan kupas 3 watak dengan lebih mendalam. Yang pertama, Lily. Dalam cerita ini, Lily merupakan seorang remaja yang berusia 17 tahun. Lily digambarkan sebagai seorang yang taat kepada ibunya. Yang ni bagus. Bukan saja taat kepada ibu, dengan ayah pun taat ya. Ini dapat dilihat apabila dia sanggup kedungun untuk menggembirakan hati ibunya. Boleh tengok halaman 4. Aku dengan sengaja berbohong kerana kebenaran menyakitkan. Aku tidak tergamak menyakiti hati ibu dengan berkata benar. Selain itu, watak Lily juga diketengahkan sebagai seorang perempuan yang berbelas kasihan. Yang ni pun bagus juga ya. Belas kasihan. Contohnya, Lily menunjukkan belas kasihan kepada Cik Jah walaupun anak-anaknya telah menculik Lily. Lily sanggup ke rumah Cik Jah untuk memahami situasi malangnya dengan anak-anak dan suami yang tidak bertanggungjawab. Perwatakan Lily mengajar kita tentang kepentingan menghadapi hidup dengan sikap yang positif. Kerana sebagai seorang manusia, cabarannya sentiasa ada. Ini satu lagi watak yang saya suka. Positif. Seterusnya, watak sokongan. Datuk Haji Abdul Rahman, iaitu datuk kepada Lily. Dalam novel ini, Haji Abdul Rahman memainkan peranan sebagai datuk Lily. Dia berusia lebih 70 tahun dan merupakan seorang yang alim dan kuat beribadat. Dia mempunyai ilmu agama Islam yang mendalam dan sentiasa berwirid serta berzikir setiap kali selesai solat. Perwatakan alimnya juga dapat dilihat apabila dia berasa risau dan resah hanya kerana kehilangan tasbihnya. Ini dapat dilihat pada halaman 79. Tekaanku benar. Datuk kehilangan tasbihnya. Dia tidak lagi peduli untuk menegur aku atau mengajak aku dan nenek bersolat jemaah. Tetapi, Datuk sibuk mengingatkan tempat dia meletakkan tasbihnya. Datuk juga digambarkan sebagai seorang yang sabar. Satu lagi sikap yang saya suka. Dahlah, alim. Sabar pula tu. Dia sabar dengan tuduhan orang kampung yang mengaitkannya dengan wakil pemaju yang ingin membeli tanah orang kampung serta tuduhan melindungi Cik Jah. Okey, siapa pula watak penting yang seterusnya? Semestinya, Daniel. Watak seorang lelaki berbangsa Cina. Daniel merupakan watak sampingan yang turut mewarnakan perjalanan cerita ini dengan sikapnya yang menarik. Dalam novel ini, Daniel ialah seorang pemuda berbangsa Cina dan merupakan anak bongsu kepada William Ng. Daniel digambarkan sebagai seorang yang bijak dan kreatif. Satu lagi sikap yang saya suka. Bijak, kreatif pula tu. Macam saya. Kebijaksanaan Daniel terpapar apabila dia membuat rancangan untuk menyelamatkan Lily dari tahanan Rafiq dan Haziq pada waktu malam kerana dia tahu kemungkinan situasi bertambah teruk jika orang mencari Lily pada waktu siang. Ini boleh rujuk pada halaman 152. Saya tahu tempat persembunyian mereka, Rafiq dan Haziq, dari dulu lagi. Cuma siang tadi, masanya tak sesuai untuk saya selamatkan awak. Sebab tu saya tak galakkan orang mencari awak tadi. Nanti keadaan akan menjadi buruk. Pandai juga Daniel ni. Daniel juga seorang yang berterus terang. Dia berkongsi pandangannya untuk membuat perjumpaan terbuka dengan orang kampung untuk menjelaskan kepentingan membina masjid berbanding memasang kubah di bumbung surau. Lihat perbualan antara Daniel dan Lily pada halaman 193. Lily, kalau awak berada di tempat ketua kampung, apa tindakan awak ambil? Saya berfikir sejenak. Kalau saya, bangunkan masjid. Walaupun penduduk kampung tak setuju. Daniel membalas. Pertama sekali, berikan penjelasan kepada mereka supaya mereka faham. Terutama, kebaikan yang akan diperoleh untuk jangka masa panjang. Terangnya. Apakah pendapat pembaca semua terhadap watak-watak dalam cerita ini? Adakah mempunyai kenalan seperti watak-watak yang telah dibincangkan? Atau adakah anda seperti watak yang digambarkan dalam cerita ini? Tuliskan refleksi anda.
Tulis. Tulis. Okey. Bagi saya, perhubungan mesra amat penting. Sebab sekarang pandemik dan susah untuk bertemu dengan orang. Saya sering hantar WhatsApp message dan cuba Zoom dengan kawan-kawan saya. Cerita ini mengingatkan saya tentang pentingnya untuk kita menjaga hubungan kita dengan orang lain kerana hanya manusia dapat menolong satu sama lain. Apa kata kita uji pemahaman anda mengenai novel ini? Jom. Sekarang masa untuk soalan misteri kita. Ya, itu dia. Apa kata kita jawab sama-sama? Soalan yang pertama. Wah, huraikan latar masyarakat dalam novel ini. Ada jawapan? Okey. Saya rasa masyarakat kampung yang percaya kepada perubatan tradisional. Contohnya, Datuk Lily merupakan seorang yang pakar dalam perubatan tradisional dengan menggunakan herba. Ataupun masyarakat yang terjebak dalam gejala sosial negatif. Anak-anak Cik Jah iaitu Rafiq dan Haziq suka mencuri harta benda penduduk kampung dan terlibat dalam penagihan dadah. Suami Cik Jah pula, Seman, suka main judi. Kita ke soalan yang kedua pula. Wah, soalan ini saya suka. Pilih satu peristiwa yang menarik dan nyatakan sebab peristiwa tersebut berjaya menarik perhatian anda. Bagi anda semua, ada tak? Bagi saya ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama, peristiwa mengubati pesakit. Macam Datuk Lily menyembuhkan penyakit Puan Lechmi, Ibu Gita, dengan menggunakan rawatan tradisional melalui penggunaan herba. Berjaya tu. Dan yang kedua pula, peristiwa Datuk Lily merawat Kak Mimah yang menghidap penyakit gout dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan herba seperti mas cotek, pegaga, daun sirih, daun belimbing dan sebagainya. Sebab apa saya suka? Sebab saya rasa peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana walaupun perubatan moden sudah berkembang, orang masih bergantung kepada perubatan tradisional. Malah, mereka lebih mempercayai perubatan tradisional berbanding perubatan moden. Tak salah sebenarnya. Dan soalan yang seterusnya. Jelaskan dua nilai kemanusiaan dalam novel ini. Ada? Adik-adik ada buat nota tentang jawapan ini? Okey. Bagi abanglah. Abang rasa yang pertama adalah kasih sayang. Nenek dan datuk melayan Lily dengan penuh kasih sayang semasa Lily bercuti di kampung. Dan satu lagi, nilai keprihatinan. Lily prihatin akan nasib Rafiq dan Haziq yang berpunca daripada masalah rumah tangga Cik Jah. Walaupun mereka menculik Lily, namun Lily sanggup menziarahi Cik Jah untuk mendapatkan maklumat latar belakang Haziq dan Rafiq bagi membantu menyelesaikan masalah mereka. Bagus Lily ini sebenarnya. Dan soalan seterusnya. Apakah pandangan anda terhadap konsep kerja dapur perlu diuruskan oleh kaum wanita? Ada dalam halaman 107. Ini soalan kebat ni ya. Apa-apa sahaja jawapan yang sesuai boleh diterima. Saya rasa yang pertama, pandangan saya, konsep ini sudah tidak lagi relevan kerana ramai lelaki mampu memasak sekarang. Macam saya mampu memasak air. Chef-chef terkemuka seperti Gordon Ramsay dan Jamie Oliver membuktikan bahawa memasak bukan hanya untuk kaum wanita. Abang Nizam, ni nombor satu. Macam tadilah, masak air je lah. Soalan seterusnya. Berdasarkan novel ini, watak mana yang anda rasa paling mewarnakan perjalanan cerita? Juga soalan kebat ya. Apa-apa sahaja jawapan boleh diterima. Saya rasa watak Daniel agak menarik kerana mempunyai banyak ciri-ciri yang positif. Beliau berani untuk menyuarakan apa yang dia fikir benar. Beliau sentiasa menunjukkan kualiti kepimpinan dan sifat kesetiaan terhadap rakan-rakannya dan juga kampung tersayang. Bagi seorang remaja, Daniel memang sangat matang dan saya suka watak dia. Saya harap anda semua dapat menjawab soalan tadi. Banyak lagi soalan yang boleh anda soal untuk lebih memahami novel ini. Cuba cabar diri, okey? Boleh? Kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Saya berharap agar kupasan tentang novel ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua memahami cerita ini. Saya juga berharap pengajaran yang terkandung di dalam cerita ini akan dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Sehingga kita berjumpa lagi, teruskan membaca. Bye-bye!